Yo, halo people on the board. Balik lagi sama Oriwadi yang paling ganteng, paling kece, paling ikih kiametik udah nih guys ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Kali ini ada update ya, harusnya sekarang kostum summer terbaru si Vera kalau nggak salah ya, gua lupa men. Dan untuk gacha biankannya ya bertahap ya guys ya, karena Orewa bukan sultan ya, jadi nggak cukup satu hari dua hari ya, harus berminggu-minggu untuk dapetin hero nya guys ya buat farmingnya. Langsung aja nih dia, wah si Vera Wave Bender ini. Vera kan kalau nggak salah cuy nama karakternya, gua lupa ingat, gua agak sedikit songong gimana gitu ya guys ya. Oke, langsung aja lah kita lihat saja untuk looknya seperti apa. Ini dia, buh, mantul ya guys ya. Oke, ini dia untuk skillnya. Kita lihat dulu ya untuk jalannya kayak gimana. Biasa aja sih, jujur aja ya untuk jalannya. Tapi untuk kostumnya ya seperti biasa, Kurogame itu nggak pernah ngecewain sih kalau buat bikin kostum ya. Oke, jadi untuk skillnya, by the way, gua lupa ini pasifnya gimana ya coy. Oke, bentar. Oh, 3 orb plus basic attack ya, sama dengan apa itu men, gua nggak tahu guys ya. Skill gua nanti kayak semacam ada shieldnya gitu cuy, yang biru-biru tuh shield kan, gua nggak salah ini ultinya. Waduh, ini yang gua suka si Vera ini ultimate-nya guys ya, jadi kayak badas gimana gitu ya, kayak maksudnya cewek sangar gitu men ya. Woi, jangan ngeframe lah cok. Ya malum ya guys ya, apa kentang. HP Snapdragon 625 biasa ya, pakai RAM 3 ya. Ini memorinya gua mepet banget ya, jadi untuk saat ini ya main-main game baru itu game-game yang ringan-ringan aja guys ya, ya untuk nyimpen memori sih, save memori ya. Nanti kalau enggak ya gua harus hapus yang lain dulu sih sebenarnya. Sebenarnya untuk memori gua ketumbuk sama yang gacha si Bianca ya. Itu kan gua gachanya berstep ya. Jadi gua gacha itu berhari-hari ya guys ya, hari ini, ntar besok lagi, jadi gua nanti tumbuk ya. Jadi seperti itulah untuk sistem konten gacha gua guys ya. Jadi ya sudahlah ya, langsung saja ikeze. Dan seperti yang kalian lihat, hari ini gua belum dapet ya, berarti ya nanti gacanya seberapa ampas ya, nanti kalian nilai aja sendiri ya guys lah ya. Oke lah, langsung saja gaskan. Ya mudah-mudahan aja nggak nyampe guaranti sini. Kalau nggak salah sekarang itu 330 guaranti lagi sih gua untuk gacha si Bianca coy ya, masih lama banget cuy. Ya gua harap sih minggu-minggu ini udah bisa kelar ya. Mudah-mudahan sih nggak mentok sampai guaranti sih itu yang gua harapin ya. Oke, itu dia guys untuk efek-efeknya lumayan keren ya. Kita lihat untuk looknya cuy. Ini dia untuk tampilannya men, wah mantap ya, buset, merah-merah delima ribaba, jiwaku jadi membanteng nih guys, seriusan. Oke, mantap lah ya, mantap, lumayan ya, nggak terlalu seksoi banget sih, jadi kelihatan elegan gitu, kelihatan kawaii ya, jadi nggak terlalu menonjolkan juga, baterai gua lemah juga sih coy ya, biasaan banget gua kalau nge-record baterai lagi lemah coy. Ya overall ya lumayan lah ya, lock good juga, tapi kayaknya gua gak bakal gacha men. Pertama hero nya gak ada, kedua ya kagak punya duit aja buat gachanya. Pada pengen banget anjir. Sudah, ini dia untuk gimana nih, waduh. Woi, ditendang dong gua anjir, buset, jahat banget lo ya. Oke, main itu aja guys. Thank you udah nonton ya. Sampai jumpa di next video.